Guys, hari ini aku capek banget, tapi aku seneng karena pulang-pulang disambut sama Kirei. Ini minuman serbuk rasa nanas, gak sabar aku cobain. Garis-garis halus, terus kalau buat rambut dia tuh bisa memperkuat folikel dan mencegah tumbuhnya uban. Langsung dibikin aja yuk. Jadi ini cukup campurin 2 sendok makan ke dalam 150 ml air, terus kita aduk. Seneng banget nih minum-minuman kolagen, apalagi tuh dari Kirei ini. Soalnya tuh minuman kolagen yang paling enak yang pernah aku coba. Rasanya tuh rasa nanas, beneran unik banget dan anti mainstream pastinya. Dan juga ini juga mengandung glutathione, kolagen, ada juga ekstrak acai berry-nya ya, selain bagus. Campurin dan udah aduk-aduk. Ini wangi nanasnya kecium banget, seger sih menurut aku. Dan dia itu ada kandungan kolagen, acai berry dan juga glutathione. Fungsi utamanya itu ada bisa buat menjaga kesehatan kulit kita, tapi ada banyak banget fungsi lain. Aku bakal attach foto karena ini tuh bener-bener dia itu nggak ada sedikit pun rasa pahit. Biasanya kan ada ya, misalkan minuman kolagen tuh ada sedikit pahit gitu, dan ini tuh nggak sama sekali. Ini tuh bener-bener seger banget dan ini cocok banget untuk diminum setiap hari, setiap saat pokoknya. Guys, tadi teman cerita ada orang kaya lagi gabut ngerayain ulang tahun. Dia bikin giveaway tantangan buat tamu-tamunya yang datang. Acaranya di kolam renang. Itu kolam diisi buaya 5 ekor. Kata orang kaya, "Eh, tamu-tamu, ada enggak yang berani loncat ke kolam terus berenang dari ujung ke ujung? Saya kasih hadiah 100 juta." Tamunya hening. Nggak ada yang berani. Saya tambah mobil. Tamu masih hening. Nggak ada yang berani. Saya tambah rumah 1 miliar. Tiba-tiba cebuar. Ada yang berenang. Dia berusaha dari ujung ke ujung. Akhirnya sampai. Orang kaya tanya, "Eh, kamu mau 100 juta? Kamu mau mobil? Enggak. Kamu mau rumah 1 miliar? Enggak. Kamu maunya apa?" "Saya mau tahu siapa orang yang ngedorong saya nyebur." Dalam hidup ini, terkadang kita takut untuk melihat resiko yang ada di depan. Perlu didorong, perlu dijorokin, supaya kita berenang dan mengarungi kerasnya kehidupan. Sampai kita berhasil di fase kesuksesan.